jangan takut kepada siapapun, kepada aparat, karena mobil sigap ini diduga banyak korupsi, baik dari branding batik, anggarannya hampir 35 miliar, Bapak Kejari. Kami minta kepada Bapak Kejari segera menemui kami, karena hari ini hari Jumat, Bapak. Terima kasih. Sekali lagi, kami meminta kepada Bapak Kajari, Bapak Kasang, Bapak Kasipitsus, dan Bapak Kasinten biar bisa menjelaskan sejauh mana proses penyidikan dan penyelidikan terkait dengan mobil sigap. Sudah menemui kami. Baik, terima kasih atas kedatangannya. Cuman saya terus terang ini belum tahu terkait dengan perkara apa, Mas. Mobil sigap, Pak. Mobil sigap, boleh. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya kenapa saya baru turun. Terus terang, Pak Kajari, saya dan Kasih Khusus untuk saat ini masih melaksanakan ekspos. Jadi tolong pada rekan-rekan Mas Erwel dan rekan-rekan, mohon diberi kami waktu dulu, karena kami ini masih ekspos, karena ini kan masih sifatnya rahasia dan pasti akan kami publish dalam waktu dekat. Jadi terkait dengan mobil sigap ini, mohon pada Mas Erwel dan rekan-rekan, mohon kami diberi waktu dulu, karena ini masih 2 minggu baru kami datang. Karena kami terus terang, kami Kajari, Kasipitsus, dan saya pun masih baru, dan kami dalami. Kemungkinan kalau memang ada akar, dalam waktu dekat kami publish. Baik, Pak. Ada hal yang perlu kami jelaskan sama Bapak. Iya. Sudah ada berapa kepala desa yang sudah dipanggil itu, Pak? Kami mau penjelasannya, Pak. Jadi, mohon izin, Pak, terkait dengan berapa yang kami panggil. Karena ini masih sifatnya rahasia dan kami itu diatur di undang-undang, kalau nggak salah undang-undang tahun 2011 terkait dengan intelijen negara, dan termasuk kami di situ kejaksaan termasuk juga anggota intelijen. Karena ini masih rahasia, jadi kami mohon waktu untuk mempublisnya, karena di situ juga diatur sanksi, Pak. Karena ini masih rahasia, tidak sembarangan kami memberi laporan ini. Oke, baik, terima kasih, Pak. Maksud kedatangan kami hanya ingin memberikan support moral. Artinya, pertama, kami tidak menginginkan ada yang masuk angin, Pak. Kami membawakan tolak angin. Yang kedua, biar menangani kasus ini tidak timbak kepalanya. Saya bawakan berderek. Artinya, yang terakhir, Bapak biar semangat. Siapapun mereka, apapun alasan mereka, Bapak harus bisa berani menetapkan salah satu tersangka. Karena apa? Dalam maroh undang-undang tindak pidana korupsi, 3 hal, Pak. Memperkaya diri, orang lain, korporat. Di situ harapan kami, pihak Kejaksaan Negeri Pamekasan, bisa membuktikan. Terima kasih, Pak. Tidak, sebatas tambahan sebelum ditutup, Bapak, ya. Memang ini juga menjadi ranahnya penyidik, cuman perlu kiranya kita ingatkan bahwasanya proses pemanggilan saksi-saksi dari beberapa kepala desa sampai kepada camat ini perlu sekiranya diperdalam lagi, dan jangan hanya sebatas di situ saja, Bapak. Ini menjadi harapan kita, karena yang kami yakini, yang kami tahu dan yang kami lihat, kepala desa hanya sebatas menerima bantuan dana hibah itu sendiri. Tapi yang perlu digarisbawahi, mulai dari pengadaan barang dan jasa, itu juga harus dipanggil. Terus dari Bapak Masnya pun juga harus dipanggil, terus dari sekdanya pun juga harus dipanggil, semua pejabat-pejabat teras yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa mobil sigap ini perlu dan harus dipanggil. Siapapun,
siapapun, kalaupun bupati bersalah dalam persoalan ini, maka Kejaksaan tidak boleh diam. Makanya hari ini kita berikan minuman botret dan sekilas obat biar tidak masuk angin dalam rangka itu. Karena kita yakin ketika menyangkut kepada dinas-dinas teras di Kabupaten Pamekasan, intervensi dan segala macamnya itu mesti datang kepada Bapak. Dan hal itu menjadi harapan kita, tidak bisa Kejaksaan masuk angin, mudah masuk angin, mudah pusing dan segala macamnya, mudah loyo. Jika kita berikan support, mudah-mudahan support ini tidak membuat Kejaksaan Kabupaten Pamekasan ciut dan segala macamnya. Itu yang menjadi harapan kami. Karena proses penegakan hukum apapun alasannya dan siapapun dia harus ditegakkan, Bapak. Itu yang menjadi harapan kita bersama rakyat Kabupaten Pamekasan pada umumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sorwer. Sebelumnya biar saya tanggapi sebentar ya. Baik, terima kasih atas dukungannya terkait dengan penanganan perkara ini. Jadi saya mohon kami tolong juga dikawal, diawasin, dan kalau memang ada data yang terkait dengan ini, tolong serang pada kami. Siapapun, kami tidak gentar. Baik, terima kasih. Baik Pak, sebagai bukti dukungan moral kami, kami akan memberikan seperti apa yang sudah saya ucapkan tadi. Mari kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa diterima dengan senang hati Bapak. Dan semoga tetap semangat. Hidup Kejaksaan! Hidup hukum! Hidup rakyat Kabupaten Pamekasan! Hidup!